Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ayahku, ada tiga golongan orang yang tidak wajib untuk menjawab salam. Golongan yang pertama adalah orang yang sedang sholat. Golongan yang kedua, orang yang sedang tidur. Dan golongan yang ketiga adalah orang gila. Kalian itu tidak sedang sholat, tidak sedang tidur. Berarti kalian termasuk golongan yang ketiga, yaitu orang gila. Oke, aku ulangi sekali lagi ya. Tapi dijawab bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak ibu guru yang saya harapkan doa dan nasihatnya. Teman-teman hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, mari kita bersama-sama haturkan rasa. Rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan sehingga kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun itu. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat baik di dunia maupun besok di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga, suwe ora jamu, jamu kadang timun. Suwe ora sinau, sinau ilmu bareng hanun. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang keutamaan belajar atau fadilah thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan ini tidak untuk semua ilmu, tapi terbatas pada yang pertama, ilmu agama. Seperti ilmu mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, berzikir, dan lain-lain. Intinya ilmu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain kedua ilmu di atas, hukumnya sunnah ya teman-teman. Seperti ilmu nyetir pesawat, nyetir kapal, apalagi ya ilmu main HP. Mencari tahu tentang cara, itulah yang disebut ilmu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Quraish Shihab, bahwa ilmu adalah tersingkapnya sesuatu dengan jelas sesuai dengan hakikatnya. Di dalam kitab adab yang sangat terkenal, yakni Kitab Ta'limul Muta'allim, dikatakan oleh Muhammad bin Hasan bin Abdullah membacakan sebuah syair. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mus tafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya, kelebihan bertanda segala pujian. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu berguna. Belajar ilmu agama adalah ilmu yang paling tinggi dan yang paling unggul lah teman-teman.
karena yang dapat membawa kita menuju kebaikan dan takwa. Jalan lurus. Nah, selamat dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah. Amin. Jamaah. Alhamdulillah. Teman-teman yang soleh solihah, pintar ngaji, pintar sekolah, ilmunya kata manfaat nan barokah. Besok bisa ke Mekah Madinah. Yuk bersama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Akhlaknya sangat mulia, suka berbagi pada sesama, terutama di bulan puasa. Pahalanya berlipat ganda. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki dunia, ia memerlukan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat, ia memerlukan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, ia memerlukan ilmu. Long life is education and education is life. Sepanjang hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, di sanalah rumah simbahku. Cukup sekian persembahan dariku. Mohon dimaafkan salah kata dan sikapku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.